Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman pencinta Trigunas Nusantara. Pagi ini saya akan melakukan kegiatan mengecek Ratu Triguna hasil split tanggal 8 Februari 2022. Nah, ini sekarang tanggal 10 Maret 2022, berarti ini 30 hari ya teman-teman, karena Februari kan 28. Kita cek apakah sudah ada ratunya belum. Kita mulai ya teman-teman ya. Ini koloninya sudah ada, kita buka sekarang. Koloninya sudah sangat kuat ya. Nah, sekarang kita cek apakah si ratu ada atau belum. Mari kita lihat ya. Nah, ini penampakannya, kita amatin ya. Nah, yang kemarin-kemarin sudah menetas teman-teman. Jadi ini udah menetas. Nah, sekarang yang kita harus amatin adalah si ratunya ya. Ratunya kita cari, udah ada belum? Karena kalau belum ada ratu, kita belum bisa kita pindah ke tempat untuk produksi. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita paksain nanti habis dia kalau nggak ada ratu. Ini kita tetap amatin dulu ada ratunya atau belum. Kita paling tidak udah ada calon ratu. Ini kita amatin, belum kelihatan ya, belum tampak ada. Belum tampak ini. Kalau ada ya, belum ada nih teman-teman, telur baru belum ada, tapi madu sudah mulai isi ya. Belum kelihatan. Nah, si keberadaannya si ratu belum kelihatan ya teman-teman. Belum ada ya teman-teman. Ini koloni luar biasa kuatnya ya. Ini udah pada netas banyak sekali, tapi kalau nggak ada ratu habis juga nantinya. Untuk si munculnya calon ratu atau ratu, dia akan pasti lebih besar ya. Lebih besar nih harusnya. Belum kelihatan nih teman-teman. Kalau udah 1 bulan ini, 30 hari ya, 1 bulan lah ya. Ini telur banyak, tapi ini telur-telur yang siap menetas semua, belum ada yang baru. Jadi indikasinya kalau kita tidak bisa menemukan, nah kalau teman-teman lihat nih pojokan sini, koloni muda banyak luar biasa ini ya, yang saya tunjuk nih. Nah, tapi belum kelihatan ini ada calon ratunya. Kita kayaknya harus ngamatin lebih ini, lebih serius lagi nih.
karena juga memang telur masih banyak teman-teman untuk yang mau menetas ini, tapi belum tampak ada calon ratu. Nah, mudah-mudahan muncul ya, belum kelihatan tuh, tuh banyak ya, tapi belum ada. Ada yang saya ketok-ketok, kali-kali diketok-ketok ngeluar satunya. Waduh, belum kelihatan ya teman-teman. Kita sudah 10 menit loh, 10 menit nggak muncul juga ya. Ini nggak muncul ya teman-teman. Tuh, belum ada. Ayo dong, keluar, keluar, keluar. Belum ada teman-teman ya, akhirnya kita akhiri dulu ya, nanti kita observasi lagi. Kayaknya harus lebih dicepatin lagi waktunya ya, karena ini telur juga udah hampir habis ya. Insya Allah nanti 3 harian lah ya, 3 hari lagi kita cek lagi. Saya kira sekian dulu ya teman-teman untuk observasinya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.